Official, Gym Owner, para Beatles Mania, dan tidak lupa para atlet yang sudah datang jauh-jauh ke kota Jember. Oke, karena ini sudah agak siang, kita langsung saja. Saya mohon untuk para penonton, tamu undangan, kita berdiri sejenak, bersikap sempurna, karena kita akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih untuk para tamu undangan dan penonton, bisa duduk. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Mayor Infanteri Diandi Setiadi selaku Komandan Yonif 509, bisa naik ke atas panggung. Jadi coba kita tunjukkan dulu kalau misalnya kamu sebut selamat pagi. Kurang keras, ini kita selamat pagi. Nah, baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati para dewan juri yang sudah pada pagi hari ini kelihatan sudah siap untuk menjuri kegiatan kita sampai dengan sore hari. Rekan-rekan perwira, para penyelenggara yang sudah dari 3 bulan yang lalu berjuang payah untuk menyiapkan acara hari ini. Prajurit-prajurit Condromo, suara mana? Nah, dan para kontestan sekalian, gym owner, official, atlet-atlet yang juga untuk meramaikan di pagi hari ini. Salam Condromo! Baik, rekan-rekan sekalian, kegiatan hari ini sebenarnya terinspirasi dari Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, kita baik Hari Pahlawan itu lebih semarak, Hari Pahlawan itu lebih memiliki makna. Nah, di sini kita bikinlah acara. Ini acara baru pertama kali diselenggarakan kesatuan ini. Jadi mohon maaf jika mungkin dalam penyelenggaraannya ada kekurangan di sana sini. Kita akan koreksi, evaluasi, dan menjadikan bahan untuk ke depan supaya lebih baik lagi. Ya kan? Tak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan keamanan dan keselamatan untuk tiba di sini, hadir di acara ini, meramaikan kegiatan ini, dan nanti pastinya akan ada yang jadi pemenang dari kegiatan ini. Ya.
Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ini kepada para penyelenggara yang sudah sejak 3 bulan yang lalu berkoordinasi sana sini, berkolaborasi dengan bagian-bagian lain sehingga tercapai dan terselenggara kegiatan pagi hari ini. Harapan saya kegiatan ini sebagai pemantik. Pemantik untuk para atlet bisa menampilkan yang terbaik, pemantik untuk para prajurit untuk bisa juga tergugah untuk sehat dan tampil terbaik, dan juga sebagai ajang untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi wawasan tentang kegiatan yang dilaksanakan pagi hari ini. Harapan saya kegiatan pagi hari ini dapat terselenggara dengan baik, aman, lancar, para juri bisa melaksanakan penjurian dengan baik, hasilnya juga hasil yang terbaik. Dengan ini saya nyatakan kegiatan pagi hari ini kita buka. Saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlet dan kontestan pagi hari ini. Rebut pialanya, rebut kebahagiaannya, rebut sehatnya. Salam ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kita semua. Salam, Om Santi Santorum. Salam kebajikan rahayu. Foto rekam, foto siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teman-teman, kali ini kita lagi ada di Jember ya, acara body contest sama teman. Dan yang pasti kita dari Banyuwangi ya, walaupun kita berbeda di gym, tetap satu tujuan ya, untuk membangkitkan atlet-atlet yang apa ya, yang berpotensi untuk kedepannya ya. Ya guys, mantap. Ramuan rawa rontek. Ayo nomor 1 kalau bisa. Yo Jun. Ayo Rahman.
ini adalah kelompok pertama di kategori Men's Femino, Bapak Tunisia. Usianya berapa Om? Mendekati 60. Mendekati 60 tahun. Kalian yang masih kaum muda yang masih rebahan, lihatin toh ini ya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, jauh jari dari Pulau Bali ya. Kalau boleh tahu Balinya Bali mana? Balinya Bali mana? Saya dari Tabanan. Tabanan, oke, jauh-jauh dari Tabanan datang ke sini, usianya sudah tidak muda lagi ya. Kalau boleh tahu ini ya, biar berbagi motivasi buat teman-teman, kok masih tetap semangat bertanding? Mungkin saya nggak ketemu di sini saja, mungkin di Malang dimanapun saya sering ketemu Om Adi ini. Yang jadi motivasinya Om Adi tetap bertahan dan tetap mengikuti pertandingan. Itu apa yang menjadi motivasi kebanggaan sampai saat ini? Sebenarnya olahraga fitness ini kan untuk sehat beda sama olahraga lain yang untuk investasi, ini kan untuk sehat gitu. Jadi jaga kesehatan, ya insya Allah kita sehat dan tetap survive sampai tua. Jadi tetap survive. Karena olahraga nge-gym ini kan tujuannya untuk sehat. Jadi di usia 48, Om Adi ini memutuskan untuk terjun di dunia fitness. Jadi seperti itu, di usia 48. Mungkin itu juga usia tidak sangat muda lagi ya.
untuk berprestasi, tapi beliaunya ini tetap kekeh dan tetap istilahnya motivasinya untuk tetap hidup sehat seperti itu ya. Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan jasmani dan kesehatan. Oke, terima kasih. Oh, terima kasih Om Adi. Mungkin itu saja untuk motivasi buat teman-teman. Satu, bus yang kedua, persiapan side body bus flex. Silakan hadap ke belakang. Silakan hadap ke belakang. Bus yang ketiga. Silakan hadap ke belakang bus yang ketiga. Persiapan back kali bus. Flex. But you're never gonna make it. First you're just gonna take that. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. First you're just gonna take that. Oh, will you fucking fight back? Silakan ada korban kembali bus yang keempat bersiapa. Abdominal pose. Flex. You're just gonna take that. Silakan mundur, silakan mundur ke belakang. Silakan mundur ke belakang. Silakan mundur ke belakang. Selanjutnya 55 Prodigy, Prodigo. Baby. 47 Rudy Hartono, Wiro Wongsongo. 26 Ibrahim Kalisat. 35 Sandi Jumbos. 24 Zainul Pasuruan. 48 Erdianto Malang. 10 Rawa Rantek Nunca. 21 Alvian Raga Banyuwangi. 34 Handi Jumbos. My heart progress, I'm gonna rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my bed is empty. 24 Gilang Samudra Bogor. Silakan mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Oke, mundur 2 langkah. Lakukan relax bos. Usahakan badan kalian kena sinar cahaya ya. Usahakan biar terlihat kontras. Oke, bersama bos yang pertama, Pak Bos Flex. Jember mana suaranya Jember? Silakan alas sampai bus yang kedua bersiapan. Side body bus flex. Shut my mouth till the smoke clears out. And my heart progress, I'm gonna rip this shit.
silakan arah ke belakang. Khususnya ketika persiapan back Wadidu back. Atau nafas persiapan terminal bus flex selesai cukup. Silakan mundur ke belakang, silakan mundur ke belakang. Sampai bus yang kedua persiapan saat dari bus flex. Sembilan belas Arianto Banyuwangi, 31 Farhan Genteng, 39 Cipto Malang, 38 Yuda Malang, 49 Tiger Banyuwangi. Ini 20 Wilis Naga Surabaya. Empat puluh dua Imran Buda. Selesai cukup. Silakan sampai ke yang kedua persiapan side body pose flex. Pasuruan 41 Akusut 119 Adis Kali Jadi Sepoji 40 Lukman Kali Jadi Sepoji 87 Widi Kali Jadi Sepoji. Pasangan 3 Rama Wijaya Banyuwangi, 99 Teguh Big Jim Solo, dan 51 Yahya Taman Sari. Ini adalah kloter terakhir dari kategori Men's Beginner Piala dan Yonif 509 Kostra. Ini adalah kloter terakhir. Oke, geser satu langkah ke kanan. Geser satu langkah ke kanan. Geser ke kanan dikit, Mas. Kanan, 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 kanan. Geser kanan, Mas. Geser kanan, kanan. Geser kanan dikit. Oke. Lakukan relax, bos.
Gus Satrio bersiapa? Silakan ada samping side body first flex. Ketiga bersiawan Black Haribus Black. Silakan cukup. Silakan anda ke depan kembali. Rulat bus masih bisa turun? Azan ya? Oke, ada azan dulu, kita berhenti sejenak. Tiga puluh menit lagi. Selamat yang sudah berikan sekarang di sini. Yang sudah berikan, yang sudah memanasan silakan di sini. Selamat. Kita naikkan. Nanti yang terakhir mengikuti kuarter terakhir ya. Oke, yang wakil kosong juga jangan lupa pasti banyak kosong juga aku dan kami silakan naik 12 Ramawi Jaya dan Uma dan kami. Silakan kembali lanjut mas. Sudah dan lanjut berada di rumah 09 Vespa. Sedang menghubung berapa manusia. Baru satu Trinidad Surabaya. Baru satu orang 11 nomor urut yang paling awal silakan ya, maju bagi teman-teman yang lolos di kategori men bugida. Enak nih kira yang boleh kategori men's beginner yang lolos di babak semi final. Lumajang silakan naik 04 Zainul Pasuruan. Kosong delapan Irfa silakan naik. 09 Igusti Dea. 11 Ilu Bintang Sepajim Wonorejo. 12 Resmi Prabowo. 15 Yus Aini Rahmani Jember. 16 Andi Pese Genteng.
Axel Aditya Sambada Gym 514. Ini adalah badan-badan yang lolos di babak semi final kategori men's beginner. Persiapan bus yang pertama, Flag Bandus Flex. Sudah, silakan ada sampai bus yang kedua persiapan Flag Bandus Flex. Silakan hadap ke belakang, bus yang ketiga, persiapan back body bus flex. Selesai, cukup. Silakan hadap ke depan kembali. Saya informasikan buat teman-teman yang lolos di babak semifinal, nanti langsung diambil 20 besar. Jadi jangan keluar dari zona ruang pemanasan. Saya informasikan lagi buat teman-teman yang lolos di semifinal, jangan jauh-jauh, tetap di ruang pemanasan. Langsung diambil 20 besar. Langsung pengumuman. Oke, yang di atas panggung, bus yang terakhir, Bob Dominal Pose Flex. Oke, sebelum meninggalkan panggung, silakan berhormat kepada juri dan penonton. Terima kasih. Tepuk tangannya mana penonton? Turun dulu, Mas. Turun dulu di sini. Turun di ruang pemanasan dulu, oke? Selanjutnya 17, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 55, 66, 70, 88, 99. Buat teman-teman yang lolos di babak semifinal di kategori men fitness, segera mempersiapkan diri menuju ruang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Rawa Rontek yang sudah berusaha maksimal. Cukup sekian, terima kasih.